Baru-baru ini viral video seorang penghuni kontrakan yang mendapat perlakuan buruk dari ibu-ibu tetangganya yang dimana setiap hari kontrakannya selalu disiram air sama ibu-ibu tetangga itu. Bahkan tetangganya itu bisa-bisanya lemparin kotoran kambing ke kontrakannya. Menurut keterangan si pengunggah video, Pak RT, pihak polisi, dan pemilik kontrakan sudah angkat tangan karena ternyata ibu itu, tetangganya itu, pernah ada riwayat gangguan jiwa. Basah semua guys, wah masya Allah, sabar iku dudu guys. Oh, jadi ini bukan tanah ya guys, ini itu kotoran kambing ternyata yang dilempar di depan rumah ini. Oh, banyak sekali kotoran kambing dibuang depan rumah, masya Allah, sabar ya sing dawa. Kotoran kambing ternyata guys, banyak guys.